Selamat datang di Kempes TV. Curi perhatian publik, begini perjalanan karir Liza Aditya. Liza Aditya mencuri perhatian publik hingga menjadi trending di Google. Itu setelah dia melawan tuduhan netizen di media sosial. Perlawanan yang dilakukan itu adalah dengan melaporkan netizen tersebut ke jalur hukum. Liza Aditya membeberkan awal karirnya di dunia hiburan tanah air. Sebelum dikenal publik sebagai seorang penyanyi, dia lebih dulu memulai karir sebagai presenter. "Aku mengawali karir ini dari dunia presenting," ujar Liza Aditya. Sejumlah program televisi, disebutnya, sudah pernah dia jalani saat masih menjadi presenter. Mulai dari program traveling, home shopping, memandu acara talk show, dan job off air sebagai MC. Setelah beberapa tahun menggeluti dunia presenting, Liza Aditya mulai memahami seluk-beluk dunia hiburan yang ternyata cakupannya cukup luas. Dia kemudian mencoba peruntungan di dunia tarik suara sebagai penyanyi pop sejak 2018. Sekitar 2 tahun menggeluti dunia tarik suara, Liza Aditya berhasil mengeluarkan sejumlah single. Di antaranya adalah lagu berjudul Cinta Yang Salah, Bahagia Telah Datang, Bukan Cinta Yang Salah, dan Mencintai Yang Mencintainya. Liza Aditya memutuskan memekarkan sayap karir di dunia tarik suara, bukan tanpa alasan. Dia melakukan hal itu karena sejak dulu memang sudah hobi menyanyi. Diungkapkan Liza, dia mulai menyanyi sejak usia 4 tahun. Pada waktu kecil, dia juga kerap mengikuti acara-acara festival. "Karena memang dari kecil aku suka nyanyi, namanya rezeki, kita nggak pernah tahu mulainya dari mana. Justru aku memulainya dari dunia presenting dulu, di dunia showbiz. Setelah 4 tahun baru aku berani keluarin single," tuturnya. Lebih lanjut, diungkapkan Liza Aditya, kini dia menggeluti dunia profesi, di dunia presenting, dan dunia tarik suara. Dia pun dituntut untuk membagi waktu sebaik mungkin, supaya tetap seimbang. "Dua-duanya nyaman, tapi secara titel aku lebih senang sebagai penyanyi ya," pungkas Liza Aditya. Oke guys, itu saja informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.